رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita nikmat-nikmat yang banyak, dan kita Allah berikan kita insya-Allah kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan amal kita pada malam ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang akan menemani kita ketika kita berada di alam barzah, dan ketika kita menghadapi timbangan neraca Allah Subhanahu wa taala di hari yang mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadi penimbang ataupun yang menimbang amal-amal kita, dan segala yang kita amalkan daripada sebesar-besar perkara hinggalah sekecil-kecil perkara akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat dikasihi oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi nyatakan yutba'ul majidu sadasa, yang akan mengiringi jenazah itu tiga perkara. Tiga perkara ini sebenarnya semua kita tahu. Kita pun tahu. Yang mana Nabi kata duanya akan balik. Yarji'u musnan wa yabqa wahid. Dua akan balik dan akan kekal bersama dengan jenazah tersebut satu perkara saja. Termasuklah kita nanti. Kerana kebiasaannya tiga perkara itulah yang mengenai seseorang jenazah itu. Yang pertama hartanya, yang kedua ahli keluarga dia, dan yang ketiganya ialah amal. Dua perkara akan balik. Harta akan balik walaupun kita memang pemilik kepada harta tersebut. Nama kita kereta itu, orang bawa kereta itu ke kubur mengiringi jenazah kita, orang akan bawa balik kereta tersebut. Ahli keluarga kita walaupun sayang macam mana pun kepada kita, dia tetap akan balik. Yang akan setia bersama kita ialah amal kita. Amal itulah yang akan bersama dengan kita. Sebab itulah selalu kita perlu muhasabah diri. Adakah amal kita cukup untuk menemani kita nanti di alam barzah, di alam yang penuh dengan kegelapan, alam yang penuh dengan kesunyian, keseorangan, kegelapan. Maka pada masa itulah kita mencari amal kita. Jadi mudah-mudahan usaha kita pada malam ini, amal kita pada malam ini akan menjadi antara amal-amal yang akan menemani kita, mendampingi kita sehinggalah ke alam barzah. Dan insya-Allah sebagaimana saya nyatakan tadi, amal-amal ini jugalah nantinya akan memberatkan timbangan di hari yang Allah Subhanahu taala menyatakan wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'aysyatin radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, iaitu timbangan amalnya, fa huwa fi 'aysyatin radiyah, dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang-orang yang ringan timbangannya, wa amma man khaffat mawazin fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat tinggalnya ialah hawiyah. Tahukah kamu apakah dia hawiyah itu? Ialah api neraka yang menjulang-julang. Itulah tuan-tuan perkara yang memang kita tahu, sentiasa diulang-ulangkan. Kita tahu sejak dulu, cuma kadang-kadang kita terlupa. Kita terlupa untuk membanyakkan amal kita disebabkan banyak sangat dugaan dunia, banyak sangat cabaran dunia yang menyebabkan kita terlalai daripada membanyakkan amal, dan kita sibuk dengan perkara-perkara yang tidak setia dengan kita. Kita sibuk dengan harta-harta yang mana harta itu tidak akan menjadi teman setia kepada kita. Kita sibuk dengan keluarga. Bukan maknanya kita perlu tinggalkan keluarga, tapi jangan sekali keluarga itu menghalang kita daripada beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal itulah yang akan menjadi orang yang akan menjadikan teman setia kita untuk menampingi kita insya-Allah.
Dan mudah-mudahan kita berada dalam majlis ilmu ini, kita niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk benar-benar kita mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar kita mencari jalan kebenaran untuk kita amalkan kebenaran tersebut. Kita dapat satu kebenaran, kita mencari ilmu untuk kita amalkan. Kerana kita sendiri pun tak tahu apakah yang betul selama ini kita amalkan betul-betul sahih atau tidak. Walaupun kita tahu ini betul, tapi kemungkinan di sana ada perkara-perkara yang kita tak tersingkap lagi, mana yang sebenarnya yang sahih ataupun yang tidak sahih. Sebab itu kita teruskan belajar dengan hati yang terbuka, dengan hati yang terbuka. Walaupun kita dah ada pegangan kita, walaupun kita dah ada dah pendirian kita tentang satu-satu perkara, kita teruskan mencari. Kerana kemungkinan ada sebahagian pegangan kita, ada sebahagian yang kita faham itu tak betul. Dan apabila kita mendapat kebenaran, terserah kebenaran kepada kita, maka kita ikut kebenaran tersebut. Serta kita doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu sebagai benar untuk kami ikut kepada tersebut, dan tunjukkanlah kami yang salah itu sebagai salah, dan kemudahkanlah kami untuk meninggalkan perkara tersebut. Kerana di kalangan manusia ada yang memahami perkara yang batil itu sebagai hak, dan dia sangat yakin dengan kebatilan itu sebagai hak, dan dia memperjuangkan yang batil itu kerana dia yakin bahawa yang batil itu sebagai hak. Dia bermati-matian memperjuangkan kebatilan dan bermati-matian menentang kebenaran. Ada manusia, ada manusia yang Allah Alam mungkin Allah belum beri hidayah kepada dia, walaupun dia mengaku Muslim, dia mengaku Muslim, tapi dia tidak menerima, seolah-olah tidak menerima pandangan-pandangan yang perkara-perkara yang maklum fitin bid darurah, perkara-perkara yang memang telah maklum ma'ruf dalam urusan agama itu secara darurah, secara mudah diketahui kesepakatan pada ulama tentang perkara tersebut. Ulama sejak zaman berzaman memahami perkara tersebut berdasarkan pada dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi dia tetap berpegang dengan pandangan yang bertentangan dengan perkara tersebut dengan penuh keyakinan bahawa perkara itu adalah perkara salah dan perkara itu bertentangan dengan Islam. Ada manusia yang sebegini, dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah berikan hidayah. Kita melihat orang-orang yang menentang kebenaran ini, kita dengan pandangan kita mengharapkan dia mendapat hidayah, dan kita akan bermuamalah dengan mereka dengan cuba untuk memberikan penerangan yang baik tentang apakah kebenaran yang sebenarnya, supaya dia faham bahawa ini adalah apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, bahawa walaupun mungkin ia bertentangan dengan akal dia, tapi adalah kerana perkara itu ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran, maka kita terima berdasarkan kepada tafsiran-tafsiran ulama, bertafsiran-tafsiran yang sebelum ini bertemu merujuk kepada apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disepakati oleh para ulama, dan kita pegang dengan perkara tersebut. Dan ketahuilah sebenarnya perkara-perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diperakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disepakati oleh para ulama, sebenarnya walaupun perkara itu kita rasakan ada orang mengatakan bertentangan dengan akal, tapi sebenarnya akal yang waras akan mengatakan perkara itu betul. Ini saya sebut, mungkin tuan-tuan ada sebahagian macam ada isu je, yeah. Sebenarnya ada isu saya dua ni, dan ada orang yang mempertikaikan tentang hukum nusyus yang ada dalam Al-Quran, yang antaranya bila Allah sebut bagaimana nak menangani isu perempuan-perempuan yang nusyus, iaitu perempuan-perempuan yang tidak taat pada suami. Kerana ada kadang-kadang keadaan bagaimana masalah rumah tangga yang ada keadaan perempuan tidak taat pada suami, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan panduan Al-Quran.
Pertamanya Allah sebut wa'izuhunna, fa'izuhunna, berikanlah peringatan kepada mereka. Berikan peringatan. Mana nasihat? Kalau ada perempuan yang tidak taat kepada suami, antara bentuk-bentuk tidak taat ialah melanggar arahan suami yang tidak bertentangan dengan syarak. Antaranya yang disebut di dalam tafsir ialah keluar rumah tanpa kebenaran. Itu memang kalau kita dengar mana-mana pun, kita baca mana-mana kitab fiqh dan mana-mana kitab tafsir, meletakkan keluar rumah tanpa kebenaran suami ialah antara bentuk-bentuk khusus. Antara bentuk-bentuk khusus, kan? Dan memang itu difahami sejak sebelum ini. Tapi akhir-akhir ini, bila zaman kita dah moden, dah ramai perempuan bekerjaya, dah ramai perempuan ada pendapatan sendiri, dah ramai perempuan yang mungkin ada gajinya lebih besar daripada suami dia, saya lihat kadang-kadang perkara ini dah semakin longgar. Sudah semakin longgar. Walaupun suami benarkan perempuan bekerja, suami benarkan perempuan bekerja, tapi kadang-kadang kebenaran itu diambil peluang dengan lebih tanpa had. Ya, tanpa had. Maknanya suami tak tahu isteri bagaimana. Dan bila balik rumah tak tahu mana isteri dia pergi. Ya, tak tahu. Kalau yang dekat-dekat pun tahan juga. Setakat telefon duduk mana? Duduk dekat Evo. Tahan juga. Ya, dalam badan baru bangun. Kalau telefon duduk mana? Dah Langkawi dah. Ya, rupanya saya ada meeting, kena pergi Langkawi tu. Ya. Berlaku benda tu. Ya. Okey, tak apa. Tapi yang pentingnya, antara bentuk nusyus itu, antara yang disebut kepada ulama ialah keluar rumah tanpa kebenaran. Baik. Allah kata yang pertama dia ialah berikan peringatan. Kena nasihat. Kena nasihat. Nasihat dengan cara yang baik. Sebenarnya, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran itu, kalaulah seorang perempuan salihah, seorang perempuan salihah yang baik, yang mempunyai hati yang lembut, apabila dia ditegur, dinasihati oleh suami dia, sebenarnya sepatutnya dia terus berubah. Sepatutnya. Kerana kalaulah perempuan itu lebih baik daripada itu lagi, kadang-kadang tak perlu tegur pun. Kan? Apabila seorang isteri melihat kelainan pada suami, lain macam. Kalau sebelum biasanya balik rumah senyum, biasanya balik rumah mesra, tiba-tiba hari itu balik rumah masam. Perempuan yang salihah akan merasakan, salah apa aku buat? Dia akan cari, aku buat salah apa? Dan dia tanya suami dia, dia buat salah apa? Itu yang sepatutnya. Tak perlu tegur pun sebenarnya. Tak perlu tegur. Dia sendiri dah rasa dah buat salah apa. Tapi apabila ada satu peringkat suami telah menegur, kalau boleh pakaian tu jangan bentuk macam ni, kalau boleh tudung tu lambungkan sikit, kalau boleh mana ada teguran yang baik, itu sepatutnya telah pun menjadi suatu perkara yang terus diikuti. Okey, itu step yang pertama. Katalah step yang pertama tak jalan, Allah kata, Allah beritahu step yang kedua, wahjuruhunna fil madajin, tinggalkan mereka daripada tempat tidur. Itu step yang kedua. Kalau perempuan punya hati yang lembut, yang pertama tadi dah berubah lah. Tapi yang kedua itu, asingkan tempat tidur, sudah cukup hukuman yang sangat-sangat berat sekarang. Apabila suami tak nak tidur bersama. Sepatutnya perempuan yang baik, apabila suami walaupun tidur sekatnya, tetapi tak mengadap dia, itu pun dah dianggap sebagai satu, dia kata salah apa suami tak nak mengadap dia masa tidur. Itu pun dah satu kebimbangan kepada dia. Tapi apabila suami tak nak tidur sekali, atas dasar untuk memberikan peringatan, suatu perkara yang besar bagi seorang perempuan yang baik. Cuma Nabi huraikan perkara ini, kalau meninggalkan tempat tidur ini, tak boleh keluar daripada rumah. Tak boleh, suami tak boleh keluar daripada rumah. Maknanya jangan pergi tidur di hotel atau tidur rumah bini seorang lagi. Tak boleh, kalau geliran dia, geliran dia. Tapi kena duduk di rumah tu. Okey, itu yang kedua.
Yang ketiga, kalau tak jalan juga dalam mengasingkan tempat tidur ini, Allah sebut wadribuhunna, dan pukullah mereka. Cuma Nabi SAW menerangkan apa maksud pukul. Para ulama menerangkan apa maksud pukul. Nabi antara ini berkata wala tadribuhunna fil wajh, jangan pukul muka. Antara yang Nabi kata jangan pukul muka. Dan antara ulama menerangkan bagaimana bentuk pukulan. Antaranya Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan bentuk pukulan yang Nabi contoh ialah memukul di bahagian bahu dengan tangan dengan pukulan yang ringan. Pukulan yang ringan, pukul bahu, bukan muka, bukan perut, bukan tempat sensitif, tempat yang paling keras sekali. Bahu ni tempat yang paling keras. Pukul bahu itu pun dengan tumpukan yang ringan. Pukulan bukan untuk menyiksa, bukan untuk mencederakan, tapi sebagai syarat marah sangat. Pukul dengan tangan. Dan Dr. Wahbah Zuhaili juga sebut ataupun dengan siwak, kayu siwak yang ringan, yang ringan itu sebagai tanda saja. Tanda saja macam ni kayu siwak, pukul lambang marah. Tak sakit pun, tapi pukul itu sebagai lambang marah. Lambang marah sangat suami. Ataupun dengan kayu gahru, Dr. Wahbah Zuhaili sebut. Dan ada ulama lain yang memberikan panduan dengan kain, pukul dengan kain. Tak sakit pun, tetapi hanya sekadar untuk memberikan lambang marahnya suami pada isteri. Dan sudah tentu, apabila saya sebutkan tadi, bermula dengan teguran, bermula dengan asingkan tempat tidur, sampai mereka pukul itu sudah jarang sangat berlaku. Jarang sangat berlaku sepatutnya apabila seorang isteri itu seorang isteri yang salihah. Lebih-lebih lagi pula Dr. Wahbah Zuhaili menerangkan dalam tafsir dia, sepatutnya tidak adalah lebih afdal, dia kata ittafaqal ulama, bersepakat pada ulama meninggalkan pukulan tersebut walaupun pukulan yang ringan. Ulama bersepakat lebih afdal supaya tidak pukul. Itu kaedah dia. Jadi sangat jelas, sangat jelas dalam Islam tidak ada sebarang bentuk penderaan kepada perempuan dalam Islam. Islam sangat mengangkat martabat perempuan. Islam sangat memuliakan perempuan. Islam sekali-kali tidak menzalimi perempuan. Apabila Allah sebut wadribuhunna, pukullah mereka, itu bukan maksud Islam membenarkan berlaku kezaliman kepada perempuan. Sekali-kali tidak. Tidak sekali-kali. Begitu juga sebenarnya dalam isu memukul anak yang tidak solat pada umur 10 tahun. Memukul anak yang tidak solat pada umur 10 tahun, begitu juga. Dia tidak terus pukul, tapi bermula dengan didikan, tarbiyah. Kalau ikutkan dalam Islam, tarbiyah bermula daripada memiliki isteri yang baik. Apabila seorang ayah yang datang berjumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab tentang anak yang derhaka, Sayyidina Umar panggil anak itu sekali. Bila Sayyidina Umar panggil anak itu sekali, anak itu tanya kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, apa hak seorang ayah kepada seorang anak? Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hak yang pertama seorang ayah kepada seorang mak ialah memilih ibu yang baik untuk dia. Yang kedua, memberikan nama yang baik kepada dia. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran kepada anak tersebut. Maka anak itu kata, kalau begitu, wahai Amirul Mukminin, ayah aku tak buat ketiga-tiga perkara itu. Yang pertama, mak aku perempuan yang tak baik. Kerana dia cerit, isteri ni perempuan yang tak baik. Yang pertama. Yang kedua, dia berikan nama kepada aku, nama yang tak baik. Nama dia kalau diterjemah dalam bahasa kita, taik makna maksud dia. Budak. Dan yang ketiga dia, ialah dia tidak pernah mengajarkan kepada aku walaupun sebatas seluruh Al-Quran. Maka Sayyidina Umar kata kepada ayah tadi, kamu telah derhaka kepada anak kamu sebelum anak kamu derhaka kepada kamu. Baik, makna didikan anak sepatutnya bermula daripada awal lagi.
dengan daripada dalam kandungan, daripada pemilihan ibu yang baik dalam kandungan, beri nama yang baik, ajar Quran sampai 7 tahun, ajar, latih dia solat. Dah 10 tahun barulah kalau dia tidak solat, Nabi kata pukul. Itu pun kena ingat, pukulan itu pun sama juga. Sama juga ulama memberikan huraian kepada pukulan yang Nabi sebut ini, pukul anak tak solat ini, sama dengan pukul isteri tadi. Bukan pukulan menyeksa, bukan pukulan menyakitkan, tapi pukulan yang lambang marah sahaja. Tak sikit, tak sakit pun, hanya sekadar lambang marah. Maka itu maksud pukulan. Sebab itu adalah silap kalau lah ada orang yang berhujah, kata kita benarkan rotan rotan kat sekolah ke, rotan anak, kata Islam pun suruh. Dia kata sebenarnya beza antara rotan dengan pukul. Sebab dengan pukul beza. Allah sebut pukul, pukul itu maknanya dengan umum kan, dengan tangan yang atau benda yang ringan, maknanya itu yang sepatutnya. Jadi tidak ada sebarang yang dikatakan Islam itu zalim, keras ya, kepada isteri, kepada anak ya, kerana Islam sangat berlemah. Jadi apabila orang yang Allah tak beri hidayah, belum beri hidayah kepada dia, dan kefahaman dia tentang Islam belum sampai kepada dia lagi, apabila dia dengar kata dalam Islam ni ada boleh pukul, boleh pukul apa ni anak, boleh pukul isteri, dia kata ini bukan ajaran Islam, salah. Jadi dan menganggap perkara itu perkara yang zalim, perkara zalim kepada dalam Islam. Dan itu juga dalam isu apabila dia katakan isu murtad, hukuman bunuh kepada orang murtad sebagai hukuman yang zalim. Dan sedangkan walaupun kita tak nafikan, di sana ada perbezaan di kalangan ulama dalam menangani isu murtad, tak nafikan. Banyak panjang luas pembincangan ulama dalam membincangkan antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man baddala dinahu faqtulu, barang siapa yang menukar agamanya hendaklah dibunuh. Banyak perbahasan ulama sama ada memang bunuh setiap orang murtad tu ataupun bukan itu maksud Nabi, dan apa proses itu panjangnya. Tapi kita kena terima bahawa di sana ada di kalangan ulama yang meletakkan bahawa hukum kepada orang yang murtad ialah hukuman bunuh, atas pertimbangan, atas hikmah, supaya menjaga kesucian dan kehormatan agama Islam, supaya tidak boleh dipermain-mainkan. Panjang pembahasan. Jadi kita terima, terima pandangan ulama, terima pembahasan ini dengan pandangan bahawa itu adalah perkara yang tidak sekalipun mengamalkan Islam agama keras, Islam agama zalim, Islam tidak meraihkan kebebasan dan sebagainya. Kerana itu adalah perkara-perkara yang boleh dikategorikan sebagai perkara yang maklum dalam agama bid-darurah, yang secara mudah dan secara simpelnya difahami sejak zaman berzaman begitu. Jadi masalahnya manusia-manusia yang mempertikaikan perkara itu masih ada. Dan kita doakan semoga mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun diberikan sabat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus berada di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, berada di atas kebenaran ini, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah terima amal kita, dan ramai lebih ramai orang yang akan menerima agama Allah Subhanahu Wa Taala, lebih ramai orang yang menerima tentang hebatnya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu sebesikitlah. Mungkin tuan-tuan tanya pula, tak start lagi kuliah ni kan? Sebab secara peribadi saya sehari dua ni terlibat dengan isu tu. Jadi saya pun agak kecewa dengan apabila ada orang yang mempertikaikan benda-benda tersebut. Dan kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kita untuk menghadapi perkara ini dengan baik dan dengan sempurna, insya-Allah. Baik, sebagaimana yang saya
maklumkan pada bulan lepas, saya akan terus menggunakan kitab Riyadhus Salihin untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, cuma untuk pusingan ini. Dulu pusingan yang pertama dulu kan. Pusingan ini saya akan menggunakan kitab Riyadhus Salihin yang sepenuhnya. Dan banyak beberapa perkara yang sebenarnya sebahagiannya memang kita dah biasa dengar. Tapi sebagai manusia yang sering lupa, kita jadikanlah peringatan-peringatan yang kita dapat pada majlis-majlis ilmu ini. Kalau benda itu kita dah tahu, kita sebagai peringatan kepada kita untuk kita amalkan perkara tersebut. Dan kalau perkara itu perkara baru yang baru kita tahu, jadikanlah dia sebagai satu sumber ilmu dalam menambahkan khazanah ilmu dalam dada kita untuk dijadikan sebagai panduan untuk beramal, insyaAllah. Jadi saya nak bacakan beberapa hadis dulu dalam mukadimah Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin ini, yang mana Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin ini antaranya membawakan dalam mukadimah dia ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi, wa annahu qala man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, wa annahu qala man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'a, wa annahu qala li 'Ali radiyallahu anhu, fa wallahi ya an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin. Ini beberapa hadis yang Al-Imam An-Nawawi masukkan dalam mukadimah kitab Riyadhus Salihin. Sebelum itu Imam Nawawi membawakan beberapa ayat dan hadis Nabi berkaitan dengan tuntutan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan bila kita lihat hadis-hadis yang disebut oleh Imam Nawawi tadi, yang pertamanya hadis wallahu fi auni al-'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi, Allah demi sesungguhnya Allah akan menolong hamba-Nya selagi mana hamba itu menolong saudara dia. Itu janji Allah Subhanahu. Kalaulah seorang hamba itu tolong saudara dia, Allah akan tolong. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang menunjuk kepada kebenaran, man dalla ala khairin, barang siapa yang tunjukkan satu kebaikan kepada seseorang lain, falahu mislu ajri fa'ilihi, baginya pahala sebagaimana orang yang buat perkara tersebut. Dan hadis yang lain Imam Nawawi bawa ialah, barang siapa yang mengajak kepada hidayah, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ah, dia akan dapat pahala sebagaimana pahala orang ikut hidayah tersebut. Tak kurang walaupun sedikit. Dan Imam Nawawi bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Apabila Nabi kata kepada Sayyidina Ali, fa wallahi la an yahdiyaka Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin ya. Wahai Ali, demi Allah, kalaulah ada seorang lelaki yang dapat hidayah disebabkan kamu, lebih baik bagi kamu daripada seekor unta merah. Hadis ini dia ada sedikit cerita latar belakang dia. Apabila hari yang sebelum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat pengumuman. Dalam satu peperangan Nabi buat pengumuman, Nabi beritahu, aku akan serahkan bendera ini, aku akan serahkan panci ini, aku akan serahkan rayah ini, panci ini, kepada seorang lelaki yang Allah sayang kepada dia dan dia sayang kepada Allah. Nabi kata hari sebelum itu. Dan bila sahabat dengar, Nabi kata, esok aku nak bagi panci ini kepada seorang lelaki yang Allah sayang kepada dia dan dia sayang kepada aku. Bila sahabat dengar, semua sahabat bercita-cita agar mereka lah orang ini menjadi orang yang Nabi iktiraf bahawa Allah sayang dia dan dia sayang kepada Allah. Maka semua bercita-cita, dan esok pagi semua datang jumpa dengan Nabi
Dan Nabi tanya, mana Ali? Mereka kata, Nabi ada di kemah yang dia sakit mata. Sayyidina Ali ada di kemah, dia sakit mata. Nabi kata, panggil Ali kemari. Dan Nabi datang Sayyidina Ali. Nabi mendoakan kepada Sayyidina Ali, mendoakan, mengusap mata Sayyidina Ali dengan doa, Allahumma rabban nas al-azhibi ba's fashfi anta shafi la shifa illa shifa. Dengan doa tersebut, alhamdulillah sembuh mata Sayyidina Ali. Maka Nabi bagi panci itu kepada Sayyidina Ali. Dan Nabi kata, Nabi sebut hadis, fa wallahi la an yahdiyakallahu rajulan wahida khairul laka min humalillah. Demi Allah, kalaulah ada seorang lelaki yang mendapat hidayah disebabkan usaha kamu, lebih baik bagi kamu daripada seekor unta mewah. Seekor unta mewah ialah kenderaan yang terbaik pada masa itu. Dan dalam hadis yang lebih kurang lafaz dia sama, Nabi memberitahu kepada Mu'az bin Jabal, ketika mengutus Mu'az bin Jabal untuk sebagai utusan ke Yaman, Nabi kata, fa wallahi wa an yahdiyakallahu rajulan wahida khairul laka min dunya wa ma fiha. Demi Allah, sekiranya ada seorang lelaki yang mendapat hidayah disebabkan kamu, lebih baik bagi kamu daripada apa yang ada di dunia dan isi. Baik, bila Imam Nawawi sebut hadis-hadis ini dalam mukadimah dia, dia sebenarnya memberikan isyarat bahawa itulah tabiat Islam. Apabila dibawa ayat-ayat, dibawa bimbingan-bimbingan supaya menjadi manusia yang baik, dia tak cukup dengan kita baik seorang. Tak cukup kita seorang saja yang baik, yang mana orang Islam dia kena sebarkan kebaikan itu kepada orang lain. Itu tabiat. Dan itulah sebenarnya sunnah yang paling besar sekali. Sunnah Rasulullah SAW yang paling besar sekali ialah sunnah amar ma'ruf nahi munkar. Sunnah yang paling besar sekali ialah sunnah menyebarkan kebaikan. Sunnah yang paling besar sekali ialah sunnah menyebarkan Islam seluas-luas. Itu sunnah yang paling besar. Walaupun di sana banyak sunnah-sunnah Nabi, sama ada yang besar ataupun kecil, tapi yang paling besar sekali ialah orang Islam. Islam itu ialah bersifat progresif, bergerak, berkembang, dan dia tidak hanya pada individu yang tertentu sahaja. Sebab itulah pada sahabat yang faham tentang hakikat ini, kita lihat bagaimana mereka bertebaran ke seluruh dunia untuk membawa Islam, membawa kebenaran yang dibawa Rasulullah SAW. Dan perkara itulah yang juga sepatutnya ada pada orang Islam sekarang. Apabila kita faham Islam yang sebenar itu ialah bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita fikirkan bagaimana aku nak beri manfaat kepada orang lain. Dan manfaat yang paling besar sekali ialah kita membawa hidayah kepada diri. Itu yang paling besar sekali. Maksudnya Islam suruh kita tolong orang lain. Apa saja benda yang kita perlu tolong, kita tolong. Dan dia susah, kita tolong. Kerana Nabi, barang siapa yang mengeluarkan manusia yang lain daripada kesempitan, Allah akan keluarkan kita daripada kesempitan. Barang siapa yang tutup aib orang Muslim, Allah akan tutup aib kita. Itu banyak hadis-hadis yang cerita bang. Barang siapa yang memberi manfaat kepada orang lain, Allah akan beri manfaat kepada dia. Dan manfaat yang paling besar, perkara yang paling besar yang kita nak kongsikan dengan orang lain ialah hidayah, petunjuk. Sebab itulah kita kena fikirkan, kalau kita dah baik, macam mana orang lain boleh jadi baik macam kita? Kalaulah kita telah mendapat hidayah, macam mana kita nak menyebarkan bahawa hidayah itu sampai kepada orang lain? Dan bukan sekadar kita, bukan sekadar ahli keluarga kita, dan dia bertebaran luas sampailah ke seluruh. Dan sebab itulah yang saya katakan tadi, berdasarkan kefahaman para sahabat, maka mereka bertebaran seluruh dunia. Dan alhamdulillah, antaranya sampailah kepada kita Islam itu yang dibawa oleh pada pendakwah, pada pejuang-pejuang Islam, sampai kepada kita hari ini. Kalaulah tidak ada kesedaran tersebut, tak sampai kepada kita, tak keluar daripada kita. Dan sudah tentu dalam usaha menyebarkan Islam itu, di sana adanya kesusahan, di sana adanya pengorbanan. Kerana tidak akan berlaku sebuah penyebaran tanpa pengorbanan. Tidak akan sampai pendakwah ke Malaysia ini kalaulah pendakwah itu tidak meninggalkan negara mereka.
tidak sampai Islam ke Malaysia ini kalaulah pendakwah itu tidak meninggalkan keluarga mereka, dan tidak sampai Islam ke Malaysia ini kalau pendakwah itu tidak mengorbankan masa mereka. Jadi mereka telah mengorbankan masa, mereka telah mengorbankan tenaga, mereka telah mengorbankan kasih sayang kepada keluarga semata-mata untuk sampai ke, menyampaikan Islam kepada kita. Dan perkara itu perlu kita teruskan, menyebarkan Islam, menyebarkan kebenaran itu. Pengorbanan tersebut perlu teruskan oleh generasi supaya Islam itu terus berkembang. Tapi kalau pengorbanan itu terhenti pada mana-mana generasi, tidak ada generasi yang tak nak, yang kalau ada generasi yang tak nak berkorban untuk menyebarkan Islam, maka Islam itu tidak akan berkembang. Dan sebab itulah kita cuba untuk memenuhi atau mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu lah kita cuba sampaikan kebenaran itu walaupun sedikit. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya nak mulakan dengan bab yang pertama, tak sempat lagi. Sebab sebenarnya kan. Sebenarnya lagi. Jadi insya-Allah kita ini sebagai tazkirah lah, tazkirah, dan kita mengambil berkat daripada mukadimah Al-Imam An-Nawawi ini, bagaimana ruh yang cuba nak disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang bagaimana sepatutnya sifat orang Islam itu, bahawa dia tidak hanya sekadar mengamalkan kebaikan itu pada diri dia sendiri sahaja, tapi dia cuba untuk sampaikan Islam itu kepada orang lain. Dan itulah yang dikatakan satu perjuangan, dan itulah sebenarnya kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah pilih kita di kalangan orang-orang yang Allah muliakan dengan tugas dakwah ini. Dan apabila kita dimuliakan oleh Allah dengan tugas dakwah ini, kita sebenarnya mendapat satu kemuliaan yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah SWT nyatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyembuh jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal soleh dan berkata aku di kalangan orang-orang Islam yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukuplah sebagai peringatan untuk kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk beramal dan memasukkan perasaan cinta dan kasih kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mungkin amalan yang kita tak begitu banyak, yang kita ni kurang amalan kita, tapi jangan sekali-kali Allah cabut perasaan sayang kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita sayang kepada agama Allah, sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tak berapa baik, amal tak banyak, tapi jangan sekali-kali orang pertikaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita adalah antara orang yang akan mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.